istiqomah sapa sira kabeh wali imma lan utawi perkara lan utawi sak nikmat-nikmate perkara iku anistaqomtum lamun istiqomah sapa sira kabeh wa khairu a'malikum lan utawi sebagus-baguse aman sira kabeh iku as-shalatu shalat walayu hafidho lan ora bakal lan ora bakal iso njogo alal wudhu'i ing atase wudhu sapa illa kullu mu'minin kecoba saben-saben wong kang iman rawang riwayataken ing hadis sinten Ibnu Majah an Abi Umamah saking Abi Umamah sempurna mumtaz apa terjemahnya beristiqomahlah kalian dalam beribadah karena karena senikmat-nikmatnya sesuatu adalah jika kalian beristiqomah dalam sesuatu tersebut. Dan adapun sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Seseorang tidak akan bisa menjaga wudhunya kecuali orang itu adalah orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Umamah. Ya, mumtaz. Istaqimu istiqomah osobo sirokabe wani himmalan utawi sabagus-baguse nikmat iku anistaqomtum yento istiqomah sobo sirokabe wa khairu amaliku lan utawi luwi api-api amal sirokabe iku as-salatu sholat walayu khabidolan orang bakal joko alal mutu ingatase mutu sopo illa kulu mu'minin kejopo saben-saben wong iman. Kita disuruh beristiqomah. Istiqomah itu bahasa Inggrisnya rutin. Apa bahasa Inggrisnya istiqomah? Continue ya. Continue. Kita harus continue istiqomah. Al istiqomah itu khairul min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia daripada seribu kemuliaan. Istiqomah itu lebih bagus daripada seribu kemuliaan. Anak orang cerdas. Anak orang cerdas pikirannya superior. Akalnya bagus, tapi wongi gak istiqomah, tetep kalah mbak wong istiqomah. Gampangan yang wong pinter, iku kalah mbak wong rajin. Wong rajin iku bendino nyekel, bendino moco, istiqomah panggonan yang gundi ya iku. Dikiri ya apa ya wis iku, ditelateni mau gena. Ambe wong kuat, cepedas pikirannya, ya kalah mbak wong rajin. Bangane ono wong kuat gempur tembok para kuat pisan pindho kuat tapi pengliwo wis pegel tapi nek wong istiqomah wong telaten gak titik cetak oleh luwe akeh iki istiqomah. Sampai ini dikatakan wa ni'mah sebagus-bagusnya nikmat. Senikmat-nikmatnya perkara itu kalau orang itu bisa istiqomah. Mengenai sholat itu saiki asak, saiki isak, mene isak mane, engkau subuh, mene subuh mane, engkau duhur, mene duhur mane. Ini pun menungsa digomong istiqomah. Sampai cemerang kucing. Jenengan tahu dibarani kucing buat jenengan naik goreng juga pindah. Kucing itu mesti mau. Sing duyoman ngamuk, nopo langsung dikei. Ngamuk dijejek kucing di satu perwak mulu kucing. Kucing itu mau ngamuk, nyalar kayak terpawis di satu. Wis ngale. Engko sing duyoman atau lali moro mana kerunu.
kira kemarin pintu teko mana kucing itu akhirnya yang di rumah ya Allah ngekai rambutan sampai kucing juga iya walaupun sampai disawat pangan-pangan mesti itu ini aku tergisi orang istiqo telaten kalau jawa ini telaten sholat asar jaluk boten diparingi ini sholat maghrib nyuwun malih dereng diparingi sholat isya nyuwun malih dereng diparingi sholat tahajud nyuwun malih boten diparingi sholat subuh gak diparingi sholat duha gak diparingi sholat duha kempur sumet dukono niku guru itulah rata niku ilmu niku kecil. Sebagus-bagus amalnya seseorang adalah sholat. Awal ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-sholatu. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Nek wong sholat ini sapi kosone gak kebiji apa-apa gak kebiji wis pokoknya sholat mabi tok nopo kok gak kebiji sebab tiang itu nek sholatnya wis api sembarangnya katut api nek sholatnya dorong api sembarangnya gitu dan api walai yukhafidho dan tidak akan bisa sempurna wudu seseorang. Orang itu tidak akan bisa menjaga wudu kecuali hanya orang-orang yang beriman. Gampangane. Wong sing gelem salat iku wong sing iman. Nek gak iman gak gelem salat tarawih, puasa, sembahyang, kuwi gak duwe iman. Ya iso ngomong, iso mangan, iso kelamben nek tapi iman gak duwe. Aku gak sembahyang kayak sembarang duwe ya duwe tapi iman gak duwe mending nek mati ditakoki dunyane apa ditakoki imane takoki imane ayo ke sana ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Istakfir ngake-ngake sapa sira minan nasi saking manungsa in doa il khairi saking donga mau kebagusan laka marang sira fa innal abda mongko sak temeni hamba iku raya dari ora weruh sinten abad ala lisani man ing atase lisane sapa yustajabu diijabai sapa yustajabu kang diijabai sopolahu abad aw yurhamu utawati rahmati sitan abad rawamin wa yatakan huing hadis hitam al-fatibu an abi hurayrata khotib saking abi hurayro artinya berbanyaklah kalian mendoakan manusia berbanyaklah kalian mendoakan yang baik kepada manusia maka sesungguhnya hamba yang tidak hamba itu tidak mengetahui. Berbanyaklah kalian semua minta doa baik kepada orang lain. Karena setiap hamba itu mempunyai lisan. Dan dari lisan siapa doanya diijabahi? Itu tidak tahu. Bapak ini kulo nyaruh dungu dan sampean. Kami kabel ini dungu anu kulo umpomol. Kami tak tahu aja kan teman sembahyang dungu anu kulo. Mata kayu kulo sampean. Santri-santri gak tau mata kayu api. Hebat. Kami umpomol ini sampean dungu kabel ini jamaah santri. Jamaah Tarnul Afkar, santri Tarnul Afkar ini dungu anu pondok. Betul semerap. Lisan sing pundi sing diijabahi Gusti Allah niku. Paham ge maksude nggih? Mboten semono lisan sing pundi sing dirahmati Gusti Allah niku. Mboten nek jenengan ketemu wong sing gelek nyeluk donga. Kula nyuwun donga kuat nggih.
Kalau sampean dongane disebut dosa ning iki. Kalau sampean dongane sugeng iki. Sakarepe sampean. Dari 10 orang maning ngomong nggih kabeh nggih. Dari 10 orang itu salah satu pasti ada yang ijabah. Maka kita disuruh minta doa baik kepada orang lain. Istaksiru ngake-ngake no sopo siro kape min kauli la haula wa la quwata illa billah. Saking ucapan la haula wa la quwata illa billah. Apa ini? Kalimat apa la haula? Haukola. Baina mengkosa temene la haula wa la quwata illa billah. Iku tadfa'u isok nola opola haula tis'ada wa tis'aina ing sangang puluh sopo baban apani baban lawangi minat duri saking bahaya adenakan luwe rendah adenakan ngerendah no ha'ing tis'a wa tis'aina opo alhamu kesusahan. Rawahul Uqayli An-Jabir. Kita disuruh memperbanyak baca haula la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa sa'amatan berhenti ping 11 la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah. Sebab sampai maca la haula wala quwata illa billah niku saged menolak 99 pintu musibah, yang mana musibah itu lebih susah daripada susah yang ada. Wis gampangane nek gelek maca haula, nek gelek maca la haula wala quwata illa billah, itu pintu bahaya, pintu musibah, pintu masalah sebanyak 99 itu akan tertolak. Mau sampai utangnya kayak gimana coba la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah kok utangnya bisa nyawa kok lewat nanti haula wala ya kok diaman mana anak sing kepingin kangen Tuhan la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah enggak ngantuk soalnya moco makanya mengajar sampai ngelamun itu ngantuk munggah gunung cek kuat la haula wala quwata illa billah la haula itu musibah kabeh pintu-pintu gak kuat itu lah musibah pokoknya sama moco la haula wala quwata illa billah sampai nagi utang beni wong isi nganu beni so nyalur moco iku wae la haula wala quwata illa billah. Mulai terus betulnya. Bucu cek manut lah, Allah malah. Anak cek manut lah, Allah malah kuatnya tapi. Cek hati taki bang titil lah, Allah malah kuatnya tapi. Lah macam mana terus dah? Istausu bin Nisa'i khairan, istausu podo asiato sopo siro kabeh. Ini saya iklan biro-biro wadon khairan ing kebagusan final marata monggo satemene wadon iku khulikot den cipto opo mar'a min silai awajin saking tulang rusuk waina awajah sayin monggo satemene bengkongi suici fidro'i ing dalam tulang iku a'lalu itu kur. Pain jahatta mengkulamun ninggal siro takimu mencengi sirohu eng sila kasarta mengkul mencah sopo sirohu eng sila pain tarokta mengkulamun ninggal sirohu eng sila lam yazal mengkul ora lere opo ak wajah bekong pastau sumongko wasiato siro binisa iklawan wadon khairan ing basbus rosehone an abiyo. Kita disuruh memberi pesan
disuruh berbicara dengan baik kepada wanita-wanita atau istri-istri, karena istri itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Nek tulang rusuk niku dikenceno faida tetapi muka serta nek awakmu budal kenceno dikerasi kenceni arek wedok pedot pecah tambah ngamuk tambah gak karu-karuan. Wedok itu angel tulang sing bengkok tulang ini nek wis bengkok mosok nek dikencengno ya nek mboten kene lho nek dikerasno dikencengno pedot pecah. Andalan yang pernah nangis, andalan itu pecah, pedot, ngeteh. Tapi yang mulu, wain tarok tahu lagi ya, sebenarnya awak meninggal, kamu apa-apa ngeteh, yo tambah bengkok, tulang ini kamu apa-apa nih tambah bengkok, mau jangan jangan bengkok. Gitu omong ini kena-kena tulang bengkok ini dulu kena-kena jadi dulu kena-kena gak kena itu bobak nangkali bobak nangkali di jarno digantung ini ya di jarno cancang bola digantung ayo omong balung payo ya menurut orang itu ini kan dicukup tukang gini dong tukang tulang rusuk sebelah kiri cukup jadi dicukup duncang lompong ngene ambek malaikat. Lalu susing kiwa yang lanang. Lanang-lanang ini biar nanti kau bayi karo pas tunggu di joko. Iku duncang lompong tulang rusuk itu. Macet nang lumpur cerp dem dewi nganjo. Ya bujuri nganjo. Duncang lompong macet nang lemah cerp nanti tulangan bujuri tulangan. Jenjala mana pun cernang gali pasina, dia berjuru pasina. Jenjala baru gunung, dia tiba baru gunung. Ni aku naik macet nak lumpur. Bareng jenjala pun terus ketik kena waktu dia pecah pun. Papa, aku sudah berjuru papa. Ni aku umpama. Moga-moga tulang rusuk kamu semua ini macetnya di lumpur bukan terkena batu nggih. Nek pecah. Ini kok biasane ngono. Iku nek cek pecah barat nek watu bener terus lembut gelepung sak walang-walang gak ruko blas. Wis gak ngarep iso rabi wangen. Bojomu nang nggih katut kobongan ngono tok tak jero. Nah, supaya rabi ini ngelembut ya. Maka jodoh itu di tangan Tuhan manusia hanya bisa berusaha, berikhtiar, berusaha dan berdoa dan tawakal dipilih istikharah. Walau isu ya, apa man? Istikharah dan istisharah. Itu ngono. Tulang rusuk itu diuncal lepung tiba-tiba balik mana celup di pinggir omanya oleh tonggol nih ya lah kok geledek penggol tonggol gedek kalau itu ada sekolahnya Surabaya, Bandung, Jakarta geledek oleh tonggol di ya lah apa di mana itu aja ngingi-ngingi anak ngomong-ngomong lah ya ketemu. Iku jenenge tulang rusuk di sekitar situ. Terus gak kena ditolak itu. Mengko tulang rusuk itu bengkong. Nek bengkong itu diluk kena ngomongi sing alus nek dawuhe kasar gak repot. Pedot nek gak iso ngomong wis meneng wae babar. Nanti pedot. Asri nyebetno sapa sira kabeh bil janazah iklawan mayit paintaku mongko lamun ana apa janazah iku so lihatun bagus
Fakhirun moko bagus apa tukot dimuna nyepet-nyepet no sopo siro kapea ing jenazah ilahi marang kubur. Betul, nyepet no siro kapea ing mayit. Nek mayiti api, nek mayiti api. Ini lah ada yang duduk-duduk, dia duduk-duduk ini. Nek mayiti api, kotimu, cepat-cepat aku budar lo. Aku kepingin ketemu Gusti Allah lakona ini. Ini nek mayiti api, nek mayiti api, ya wailata tolong, balik naku, aku kepingin tobat. Itu nek mayiti ya. Nek mayiti api, cepat-cepat budar lo, aku gak ketemu Gusti Allah. Itu nek mati ini iman. Wong mati ku nek api tengerane sing ketok kena didelok. Nomor siji batuke pas mati ngono batuke keringet tipis-tipis. Mboten keringet ndrumus mboten. Keringet tipis-tipis. Terus mripate mboten menduli. Mripate ku lele ayam. Mereme ku merem mboten merempet tapi merem lele ayam. Terus batuke niku rotok mringet titik iku tengerane wong mati api. Apa maneh pas mati ku mesem. Sebab yang mati niku nalika nazak din, nalika jiwa niki ditungguk ya mek malaikat amek go bentung Al-Qur'ane ngono. Jiwa niku, wahai jiwa, keluarlah kamu. Jiwa ini akan keluar dari dalam tubuh yang sudah bersatu dengan sumsum darah dan tulang otot daging kita. Ini jiwa kita akan keluar, dan keluar ini loro jiwa ini sakit keratak sakit. Di saat ditarik ini manusia itu diperlihatkan diketok nek wong api mesti diketok surga. Akhirnya mesem guyang bumi jami saya guyang ketok bidadari, ketok surga, cepetan. Tapi nek wong iki elek, pas jiwa ini ditarik, nangis, ketok bendurmu, pedi, aku tolong, orang sing jangan ikut, orang sekarang tidak ulang. Ini diperlihatkan kejelekan, diperlihatkan neraka. Sehingga mati nih, ditarik erat, menduli, ketok elek. Aku juga tidak nih. Itu jiwa. Muka-muka pulang menjadikan bening mati. Bakun sorong-sorong tur bakun repot ngomong liyaw ya. Sakratul maut enak-enak mawon. Mari takhiyat, mari sholat takhiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yuk mati. Menai mari dikiran la ilaha illallah. Tafakur meneng teblek mati. Ngaji Quran ini terus keleleten blok mati. Masa kelelatan Quran ya, kalau yang kelelatan dikir ini mati. Sini mati sehingga enak-enak awal cok. Mati pas nanti bilang muka-muka semua santri putra putri jamaah putra putri dan lelakar dosanya di sepura mati ini Husnul Khotimah. Ini kusin penting. Wa intaku siwadhalika wa intaku lamun ono po janazah iku siwadhalika liyane bagus asaru tadauna mongko elek nyelek andriko bikum saking bunda siroka peroseho ni an abi hurairo. Nek mayiti ku elek ditegek bunda ilu angel bunga itu mengeloro. Tapi nek main di wapi wis terasa antar-antar pun bisa enteng. Cuman saya ini wong gak gelom soro ngangkat gak sampai gelom. Akhirnya saya ini dikai rudo digeledek. Lah kata tau main digeledek ya geledek badak wis gak gelom. Nek pingin rudo papat rupo menungso saat ini rudo papat rupo ban karet. Nolong saya ini kata tahu mayat nek teng riki buat neten tapi teng daerah rel gitu corek nanam pun neten sing
larangan ini barang lebih penting ya, mati ini kan digeretek bukan digotong, bukan digotong, menit sebelum nanti ngono menit jadi tas koma wis digekno ono kompeyer yang kena mati dikek kompeyer setetuk kuburan blok nguruk dewe jika selalu-selalu mungkin di akal ngono jika selalu-selalu jadi mayit elek itu kaya ngono mayit elek itu naik janji dikubur ini ku nangis ngaluk mbak balik ismu wahi al-aqdaw al-nazi idha tu'ya bihi ajar Allah alam bisawab al-fatiha. Asyhadu an la ilaha illallah.